Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga Anda tercinta. Hari ini kita akan jalan-jalan dari Taipei ke Yilan, yaitu menyusuri jalan di mana di sini ada pegunungan, lautan, dan terowongan. Langsung saja kita sudah ada di Yilan. Ini adalah terowongan pertama yang panjangnya ini sekitar 25 menit. Jadi kita singkat saja karena terlalu lama. Tereng, udah keluar. Ini dan disambut oleh pegunungan yang hijau. Ini kita sudah ada di Pinglin. Itu di sini terkenal dengan perkebunan tehnya. Cuman di sini nggak kelihatan ya, karena ada daerah. Dan sekarang ini kita masuk ke terowongan kedua. Terowongan ini lebih pendek daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi naik mobil sekitar 25 menit, sedangkan yang ini 5 sampai 7 menit. Jadi ini lebih pendek. Ini di gunung. Jadi terowongan ini berada di gunung. Oke, kita jalan lagi dan di depan sana itu kita akan menemukan lautan. Dan setelah ini kita akan jalan di pinggiran lautan, di pesisir lautan di Yilan. Nih, di Taipei itu dan Yilan tuh setengah lebihnya itu adalah pegunungan. Sini gunung laut. Banyak sekali gunung itu. Indah-indah sekali. Ini ada di, ini sebenarnya di depan sana itu pantai ya, cuman nggak kelihatan. Tadi ketutup bangunan. Pantai ini di Yilan. Gak ada ombak karena gak ada angin, jadi lautnya anteng-anteng saja. Kalau pas begini tuh banyak. Oke. Kita lanjut jalan lagi dari gunung satu, naik ke gunung lainnya, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kita temukan pantai lagi. Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Di depan sana nanti kita akan temukan lautan, pegunungan yang indah-indah. Apa kamera saya jadi buram ya? Agak naik, agak turun. Nah, di sebelah kanan itu lautan. Untuk kalian semua yang berkabung, like, comment, subscribe, dan terima kasih untuk kalian semua.